بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وبركة وسلم سلام قبل الكلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين وعلى آله وأهل بيته وصحبه أجمعين. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ومن شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا مولانا، إنك أنت التواب الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل الدعاء. أما بعد، الحمد لله tamat-tamanya dan selama-lamanya kita rafa'kan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan faham sedar dan segar bahwasanya Allah jualah yang menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya dengan kekuasaan mutlak milik Allah dan ketunggalan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya selawat serta salam kata junjungan besar baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Manusia menjadi asbab musabab paling utama dan mulia sehingga kita diberikan kebaikan, dihimpunkan dalam ketaatan, diberikan pinjaman Islam dan iman sampai ke malam ini. Justru perbanyakkan oleh kita untuk berselawat serta salam ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Moga-moga dengan kita memperbanyakkan selawat serta salam akan dijadikan asbab ia kita didudukkan bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di akhirat kelak insya-Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. طيب تدرسنا حضرين مسلمين مؤمنين رحمكم الله sekalian. Insyaallah pada malam ini kita akan sambung perkongsian kita daripada kitab ماذا يعني انتماء للإسلام، apa artinya sebenarnya Islam, daripada Fadlatul Syekh Fatiakan. Dalam catat-catik yang terakhir pada pertemuan kita yang lalu adalah di muka surat yang ke-28, tajuk yang ke-17 daripada tajuk besar yang pertama, saya mesti Islam daripada sudut akidah. Untuk tajuk yang ke-17 ini rangkuman dari 19 tajuk yang disediakan oleh Fadlatul Syekh Fatiakan adalah merupakan kerangka-kerangka utama yang perlu untuk kita nilai semula, memberi respon dan merenung kembali adakah kita sebenarnya termasuk dalam nilaian yang telah pun Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan ataupun kita dah terkeluar dari landasan. Tajuk yang ke-17 pada malam ini insya-Allah kita akan kongsikan biiznillah. Kata Fadlatul Syekh Fatiakan, saya mestilah bersyukur kepada Allah atas nikmat dan kurniaannya yang tiada terhingga. Bersyukur dan berterima kasih adalah sebahagian dari sifat-sifat beradab dan santun kepada orang yang memberi nikmat, berlaku baik dan memberikan pengorbanan. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat yang ke-78, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat yang ke-78 ini, dan Allah akhrajakum min butuni ummahatikum, mengeluarkan kamu daripada perut ibu-ibu kamu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, la ta'lamuna syai'a wa ja'alna lakumus sam'a wal absara wal af'idah, dan Allah Subhanahu wa taala memberi pula kepada kamu as-sam'a iaitu pendengaran, kemudian al-absar iaitulah penglihatan, dan al-af'idah fuadi iaitu satu perkara yang disebutkan sebagai al-af'idah, perkara berkaitan dengan naluri dan juga nurani, berpaksikan hati dan juga akal. Yang ini yang disebutkan sebagai kalimah pada sebut al-af'idah iaitu daripada kalimah fuad.
la'allakum tashkurun, melainkan semua perkara ini adalah untuk membibitkan, melahirkan, menjadikan kamu termasuk dalam golongan yang bersyukur. Kenapa? Dalam Al-Quran seringkali kita akan dengar dan kita akan jumpa perkataan kalimah qalilan ma tashkurun. Orang yang bersyukur ni sangat sikit. Yang menerima nikmat ramai, tetapi yang nak mengucapkan syukur dengan sebenar-benar syukur itu amat sedikit. Kemudian dalam dalil yang kedua yang dikutip daripada Fadhilatul Syekh Fathiyakan, ayat daripada surah Yasin ayat ke-33 hingga 35, wa ayatul lahumul ardul maytatu ahyaynaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nabin wa fajjarna fiha minal 'uyun liya'kulu min thamarihi wa ma 'amilathu aydihim afala yashkurun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Yasin ayat yang ke-33 hingga 35, wa ayatul lahumul ard al maytatu, dan salah satu tanda dan satu tanda kekuasaan Allah yang Maha Besar bagi mereka adalah al ardul maytah, bumi ini berada dalam keadaan mati. Kemudian ahyainaha, dan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan bumi itu. Wa akhrajna, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dan kami keluarkan daripadanya, minha habban faminhu ya'kulun, segala benih-benih, biji-bijian, maka daripadanya mereka makan. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nab, dan daripadanya juga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan di dalamnya kebun-kebun, yang di dalam kebun tersebut adanya kebun anggur dan juga kurma. Nakhil maksud dia kurma, a'nab bermaksud anggur. Dan wa fajjarna fiha minal 'uyun, dan kami pancarkan pula pada beberapa mata air supaya mereka dapat makan daripada buah-buahan. Liyakulu min thamarihi wa ma'amilatu aydihim, yang mana mereka telah usahakan oleh tangan mereka. Afala yashkurun, mengapakah mereka tidak bersyukur. Kemudian disebutkan oleh Fadhilatul Syekh Fathiyakan, Allah telah menjanjikan akan menambahkan kurnia nikmatnya kepada mereka yang bersyukur, dan mengugut akan menambah rugikan orang-orang yang ingkar dan tidak berterima kasih. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7, wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Ibrahim ayat yang ke-7 ini, dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, wa idza ta'adzana, memperdengarkan kepada kamu, udhunun, telinga, bila mana disampaikan kepada kamu peringatan melalui jalan pendengaran daripada Tuhan kamu, bahwasanya jika kamu bersyukur, la in syakartum la azidannakum, sekiranya kamu bersyukur pasti Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat, dan sekiranya kamu kufur, wala in kafartum, kafar menutup diri daripada melihat kebaikan, kebenaran dan keimanan kepada Allah. Wa in kafartum inna wala in kafartum inna azabi lasyadid, sesungguhnya, ingat sungguh-sungguh, bagi orang yang mengingkari nikmat Allah disediakan bagi mereka, bahwasanya Allah itu pemilik kepada azab yang sangat pedih. Baik, tajuk yang ke-17, rangkuman daripada 19 tajuk yang kita kongsikan pada malam ini, bicaranya tentang syukur. Baik, tuan-tuan sidang hadirin muslimin mukminin rahimakumullah sekalian, dalam memahami konsep syukur, seseorang itu perlulah mengetahui apa yang disebutkan ataupun apa yang dinamakan sebagai syukur. Salah satu perkara yang perlu untuk kita fahamkan adalah syukur itu merupakan satu ungkapan kebahagiaan dan terima kasih atas nikmat yang diperolehi dengan cara menggunakan nikmat tersebut sesuai dengan ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Sekali lagi, syukur itu adalah satu ungkapan kebahagiaan dan terima kasih atas nikmat yang diperolehi dengan cara menggunakan nikmat tersebut sesuai dengan ketentuan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dan dalam masa yang sama disebutkan syukur itu bermulanya pada kalimah yang kita katakan sebagai alhamdulillah
Itu adalah seawal-awal syukur. Perbuatan yang dimulakan dengan lidah. Pengakuan kita dengan lidah. Dan konsep dalam Islam berdiri pada tiga perkara yang selalu kita sebutkan juga kepada tuan-tuan, iaitu tip, TIP. Dia kena ada tasdiq, dia kena ada ikrar, dia kena ada praktik. Dia bukan takat sekadar ikrar mengatakan Alhamdulillah, tetapi dia kena membenarkan dengan hati. Walaupun nikmat tersebut, pemberian tersebut datang daripada makhluk, tetapi dia sedar pemberian itu sebenar-benarnya datang dari Allah. Dan bila dia faham keadaan sedemikian, maka dia mampu untuk meraih apa yang disebutkan sebagai syukur. Tetapi kalau hanya bergantung ataupun berharap kepada makhluk semata-mata, maka orang tersebut telah pun dipesongkan fahamnya berkenaan dengan syukur, kerana ia tidak meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam perkara yang disebutkan sebagai nasta'in. Ruang untuk minta bantuan, pertolongan itu tak pergi kepada Allah, tapi pergi kepada makhluk. Kemudian yang keduanya, selain daripada ikrar, kita juga kena memahami konsep pembenaran ataupun membenarkan dengan hati, dengan sebenar-benar membenarkan. Bagaimana perkara ini untuk kita raih? Iaitulah dengan senantiasa memasakkan nilai iman. Kita menunjangkan, menguatkan nilai iman dalam diri, bahawasanya Allah yang memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim pastinya akan memberikan kepada hamba-hambanya demi untuk menambahkan ketakwaan dan ketaatan hambanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah Taala bagi nikmat bertepatan dengan permohonan kita, bertepatan dengan perkara yang kita nak minta setiap kali kita salat. Bila mana kita salat, kita akan baca surah Al-Fatihah, yang mana dalam surah Al-Fatihah kita minta dekat Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus ni jalan yang mana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang mana kami ni boleh terima semua benda yang kami dapat itu, kami angkat, kami anggap dan kami sedar semuanya adalah nikmat. Dan bukan pula jalan maghdub, jalan yang dimurkai. Siapa jalan dimurkai? Jalan orang yang mana bila dapat nikmat, dia berterima kasihnya hanya pada makhluk tetapi tidak kepada Allah. Bila mana dia dapat nikmat, dia gunakan juga untuk makhluk, kepada makhluk, demi makhluk, tapi bukan kerana Allah. Maka itu yang disebabkan perkara sedemikian, maka mereka adalah golongan maghdub, golongan dhalin. Mereka dapat nikmat tetapi mereka berterima kasih bukan kepada Allah, tetapi mereka meletakkan tuhan-tuhan yang lain. Wallahualam. Sebab itu bila kita sebutkan sebagai membenarkan, tasdik adalah bila mana kita dapat nikmat, kita tahu ini adalah jalan yang kita pilih dan jalan yang kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam bab permohonan yang kita sebutkan juga, yang terangkum dalam nilai doa, kadang-kadang bila kita minta sesuatu, Allah Subhanahu Wa Taala pasti bagi. Kita minta sesuatu, Allah pasti bagi. Sebab sifat Allah adalah Maha Memberi. Seseorang yang rasa berdoa, dia ada timbul rasa nak berdoa kepada Allah, memohon sesuatu, dan dia faham nilai ia kena abdu wa ia kena sta'in. Selepas dia salat, selepas dia melakukan amal kebaikan, dia minta pada Allah, maka orang tu tadi dia duduk dalam keadaan digerakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dia yang nak minta, tapi Allah yang gerakkan dia untuk minta. Bila dia dah mula minta, segala benda yang dia nak minta, yang dia belum minta, Allah dah bagi. Allah memang bagi. Cumanya kadang-kadang kita ni terlampau renyah. Kita ni manusia terlampau spesifik. Manusia ni terlampau detail, terlampau khusus. Kita minta A, tapi kita tengok A tu tak dapat. Kita minta nikmat sihat, contoh. Minta nikmat sihat, tapi kita rasa macam sihat tu tak dapat kita. Kita rasa memang tak dapat langsung. Kita duduk main salat, kita duduk puasa sunat, kita duduk bangun malam tahajud, kita baca Quran, kita bertawasul dengan perkara kebajikan dan kebaikan yang kita buat. Kita minta kepada Allah, ya Allah bagikanlah aku kesihatan. Tapi kita tak dapat benda tu. Sebab sihat yang kita nampak tu cuma sikit. Tetapi apa yang Allah Ta'ala bagi, Allah Ta'ala bagi lebih daripada tu. Dan kita pula sebab jahil, kita ni fakir, kita ni miskin, kita ni lemah, kita ni hina, maka kita tak nampak nikmat-nikmat yang lain. Kenapa? Kita meletakkan permohonan kita ataupun dunia yang kita minta tu tadi sangat-sangat dekat dengan mata, dan kita lupakan nikmat yang Allah Ta'ala bagi ikut jalan lain. Hak ni yang kita risau. Sebab tu kadang-kadang ada orang dia sampai ke tahap dia fed up untuk minta kepada Allah.
Dia kata minta lama-lama dah tak dapat pun. Sedangkan dia tak tahu rupa-rupanya bila kita minta dekat Allah, Allah Ta'ala memperbaiki seluruh apa nama jaluran kehidupan kita. Tetapi benda yang kita nak sangat-sangat Allah Ta'ala tak bagi. Sebab Allah Ta'ala dah jawab dah kan dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Tak semua benda yang kau nampak baik itu baik untuk engkau. Dan tidak semua benda yang tak baik itu tak baik untuk engkau. Sebab itu Allah Ta'ala bagi bukan atas kehendak. Tetapi Allah Ta'ala bagi atas keadaan kita ni sebagai hamba. Allah Maha mengetahui apa yang kita perlukan dalam kehidupan. Kemudian yang ketiga adalah dalam keadaan praktik. Salah satu kaedah syukur yang kita sebutkan tadi adalah dengan menggunakan nikmat yang kita dapat sesuai dengan ketetapan dan ketentuan Allah. Adalah seperti mana hadis yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu an dan juga Al-Mughirah bila bertanya kepada Nabi SAW berkenaan dengan salat malam Nabi. Nabi salat malam diriwayatkan dalam satu hadis sehingga bengkok kaki Nabi. Ada riwayat menyebutkan 70 rakaat. Bahkan salat Nabi SAW akan berlangsungan sehingga lebih daripada 5 juzuk. Daripada surah Al-Baqarah akan berakhir di surah Al-Ma'idah. Itu bacaan surah-surah yang Nabi baca bila mana Nabi melakukan salat malam. Ada sahabat Al-Mughirah duduk belakang Nabi SAW berusaha dan apa nama bersungguh-sungguh nak ikut Nabi. Dan bila mana dia ikut salat belakang Nabi, Nabi dah baca surah Al-Baqarah, dia tunggu sampailah habis surah Al-Baqarah 286. Dan dia target lepas surah Al-Baqarah rokok dak Nabi sambung baham. Nabi sambung surah Ali Imran. Ali Imran 200 ayat. Dan dia target selepas Ali Imran Nabi nak rokok dak Nabi sambung. Sampailah surah Al-Maidah barulah Nabi SAW rokok. Al-Mughirah dia kata apa dekat Uzaifah? Dia sebut sesungguhnya sejak daripada malam tu aku tak ikut dah solat malam dengan Nabi SAW. Pasal apa kita ikut? Bukan sebab lamanya solat, tetapi sebab aku ni duk target bila Nabi nak rokok, bila Nabi nak rokok, bila Nabi nak rokok, dan benda tu mengganggu solat aku, kata Al-Mughirah. Sampai terah tu kita baru bangkit solat malam baca qulu Allah putu pun 3 kali, dah bangkit esok pagi dah rasa macam syurga firdaus lah. Nabi SAW solat sampai bengkak lagi tuan, sampai bengkak lagi. Tapi hidup kita zaman lah 1400 tahun lepas daripada Nabi, ada orang lagi boleh kata tak payah solat-solat macam ni, kita ada solat batin. Apa benda ni? Apa benda ni? Adakah disebabkan mereka itu sesat? Tidak. Kita ni jadi orang yang tidak pernah berdoa, minta Allah Ta'ala buka pintu hati dia pun untuk belajar. Yang tu yang jadi masalah yang kita pada hari ni. Kita suka duduk dalam keadaan menerakakan orang. Kita main, kita boleh sujud di rumah Allah, kita boleh rokok di rumah Allah, kita boleh bersimpuh di depan Allah dalam rumah Allah. Cukup takat tu bagi kita. Tapi tak pernah sekali pun kita titipkan doa kita kepada mereka. Tak pernah sekali pun. Dan bila mana jadi benda tu, kita akan rasa macam, oh benda ni lah yang sepatutnya mereka belajar. Mereka ni orang yang ketegak. No, bukan mereka yang ketegak. Hati kita ketegak. Kita ego depan Allah. Kita ada ruang yang cukup besar Allah Ta'ala berikan kepada kita. Allah Ta'ala sempatkan kita beri peluang dan ruang untuk kita datang ke rumah Allah. Tapi kita tak pernah minta sedikit pun untuk habuan jiran kita, adik-beradik kita, saudara mara kita, kawan-kawan kita yang belum lagi pernah hadir untuk memenuhkan ruang saf dalam masjid. Apa yang kita nak ngomelkan, apa yang kita nak mengeluhkan, masjid buka orang tak mai. Kenapa benda tu perlu berlaku? Sebab sifat Nabi yang ajak kepada sahabat dalam ruang lingkup Masjid Nabawi pada ketika era pemerintahan Nabi SAW di awal pembinaan Masjid Nabawi hanya berukuran 30x35 meter, 2.9 meter tinggi. Sayyidina Umar bila masuk Masjid Nabawi hampir parah kepala Sayyidina Umar. Tapi output yang keluar daripada masjid yang sebegini kecil adalah mampu untuk menakluk hampir 1/3 dunia. Dan ini yang kita nak kena rapatkan, kita nak kena dapatkan kembali. Sebab itu, bila sebut berkenaan dengan salat Nabi, ya, Nabi salat sampai bengkak kaki. Ditanya oleh Al-Mughirah kepada Nabi, dalam riwayat ini ditanya oleh Aisyah radhiyallahu an. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an, Ummul Mukminin bertanyakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah SAW, sesungguhnya engkau adalah Nabi Allah, engkau adalah Rasulullah, engkau adalah Habib Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syurgamu telah ditetapkan, ganjaran balasan kebaikan telah pun disebutkan untuk kamu. Tapi kenapa engkau salat sampai bengkak kaki? Apa jawab Nabi? Nabi kata, adakah salah untuk aku menunjukkan bahawasanya aku nak jadi seorang abdan syakura? Rupanya, tingkat tinggi syukur adalah orang yang mana senantiasa memperbanyakkan ibadah. Bukan sekadar memperbanyakkan kalimah. Bukan sekadar mengucap kalimah syukur, membenarkan syukur, tetapi meningkatkan ibadah. Sebab itu, dalam ruang yang kita kongsikan dengan tuan-tuan, betapa Allah Subhanahu Wa Taala
memberikan kepada kita kata dua, iaitulah mana-mana orang yang berterima kasih kepada makhluk, dia juga berterima kasih kepada Allah. Tapi kalau kata dia mengaku dia berterima kasih kepada Allah tapi tak pernah berterima kasih kepada makhluk, ketahuilah dia duduk dalam keadaan sudah pun disesatkan oleh egonya, sombongnya, takabur yang ada pada dirinya. Yang ini yang kita risau di zaman hari ini. Syaitan, dia tidak berusaha untuk menjadikan kita jahat. Tetapi syaitan yang lebih bahaya, dia meletakkan kita ni merasa sudah baik. Itu yang lagi bahaya. Dia tak akan bagi jadi kita ni pemaksiat, orang yang buat dosa, buat zina, tidak. Tetapi dia meletakkan sedikit rasa, ana khairu minhu, aku ni lebih baik daripada si fulan, aku lebih baik daripada golongan itu, aku lebih baik daripada golongan ini. Sedangkan mereka-mereka itu akan berjidal di depan Allah dengan menggunakan nama kita, tuan-tuan. Orang-orang yang mana duduk di luar sana yang belum lagi hadir untuk merapatkan saf, duduk dalam salat dan sebagainya untuk datang ke majlis ilmu, esok di akhirat mereka akan menjadikan kita sebagai satu andalan di depan Allah, bahawasanya kita ni tak pernah panggil mereka, kita tak pernah ajak mereka. Maka siapkan jawapan di dunia ni. Antara jawapannya adalah paling tidak adalah wa huwa adhaful iman, dengan qab, dengan doa. Bangun tengah malam dalam ruang salat, ketika salat Jumaat antara dua khutbah, ketika mana hujan turun, perbanyakkan doa, minta kepada Allah dibukakan seluas-luasnya pintu taufik dan burhan kepada saudara kita yang dah Islam tetapi sedang mencari jalan, meniti jalan jauh daripada Islam. Ini dalam PKP B, saya masih lagi duduk dalam keadaan yang berhadapan dengan kelompok-kelompok yang nak keluar pada Islam. Dan bila ditanya apa kelemahan Islam, Islam tak ada lemah. Habis tu apa yang masalah? Orang Islam. Jadi yang perlu diselesaikan dengan orang Islam, bukan Islam itu. Islam tidak ada cacat celahnya. Langsung tidak ada cacat celah. Dan kalau dicari, diperintahkan kepada mereka untuk mencari kelemahan Islam, sampai kiamat pun takkan jumpa benda tu. Tetapi disebabkan oleh kelemahan kita. Kita suka duduk dalam keadaan mengaku umat Nabi, tetapi kita lah yang sebenarnya menghancurkan term ataupun pandangan orang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muka tak pernah senyum, jumpa ahli jemaah yang tak pernah main, kita tak mau pi ziarah dan sebagainya. Bila kita tengok orang tu sakit dan sebagainya, kita boleh pi bunyi dekat mulut dia ni bukan pernah main masjid, nak pi buat apa, tuan-tuan? Nabi tak tunggu benda tu. Nak buat benda baik tak perlu balasan, tak perlu alasan. Asalkan orang tu kita sampaikan kebaikan kepada dia. Dia nak buat baik ke tak baik itu urusan dia. Yang penting kita buat baik. Ikut jalan siapa? Ikut jalan Nabi SAW. Guru saya, dia duduk di England masa sambung PhD. Dia ambil doktor di Lancashire, kawasan di kawasan utara, apa nama, England. Dia berjiran dengan satu orang yang tak Islam selama 3 tahun. Tapi dalam masa setahun yang pertama, dia cuma duk pi, bi isteri dia suka masak. Masak bubur dan bagi dekat jiran. Kemudian esok dia akan mai ambil bekas. Dan jiran tu tadi agak sedikit tidak berapa berkenan dengan orang Islam, tak suka dengan orang Islam. Dia ada satu fahaman, mindset dia dengan orang Islam, dia tak suka. So bila dah masak bagi, esok pagi mai ambil apa nama bekas tu masih lagi ada makanan. Maksudnya tak disentuh. Berulang kali. Sampailah satu ketika dia pi ambil bekas, bekas tu kosong. Dia seronok, isteri guru saya ni dia seronok sebab bekas tu kosong. Maka dia balik esok, dia pergi pula, petang tu dia pergi pula makanan tu, esok kosong. Hari ketiga dia pergi, elok dia pergi tu, nak ambil makanan, dia ambil makanan kemudian dia nak hantar tu, tuan rumah yang jiran dia tadi buka pintu, nampak, bertembung, terjerembak. Bila dah terjerembak, dia pun bagi by hand, dan jiran ni tanya, pasal apa hang duk masak bagi kat aku? Pasal apa hang duk masak bagi kat aku? Maka apa nama, isteri pada guru saya ni beritahu, dia kata ada orang yang suruh aku buat benda ni. Maksudnya ada orang yang suruh aku masak untuk hang. Okey? Ada orang yang suruh aku masak untuk hang. Dan dia terkejut, siapa yang suruh masak untuk aku ni? Tak ada siapa pun yang aku duk dengar apa nama call bagi tahu akan ada orang. Dah. Dia kata siapa yang suruh hang masak untuk aku? Dia kata ada orang yang suruh aku masak untuk hang. Siapa dia? Sat, tunggu. Dia pun balik ambil buku, satu buku. Dia bagi buku tu dekat jiran dia. Dan buku tu buku apa? Buku cerita berkenaan dengan Nabi SAW. Dan dia buka dalam tajuk bab jiran. Dan dalam tu dia pun beritahu, kalau kata masak apa-apa, bagi dekat jiran, walaupun masak itu cuma masak kuah.
Tak kira lah masak apa pun, kalau ada masak bagi kat jiran. So dia kata, dia ni siapa dia? Dia ni lah Muhammad SAW. Siapa dia ni? Dia Nabi kami. Dia ada lagi kan? Dia tak ada dah. Dia dah wafat 1400 tahun lepas. Jadi kata pasal apa nak bagi? Pasal dia suruh yang aku bagi ni. Maka dia ambil buku tu, dia baca. Tak sampai 6 bulan dia memeluk Islam. Hanya kerana satu bubuk labu yang diberikan secara istiqamah oleh seorang hamba Allah, isteri pada guru saya. Dan benda ni yang kita terlepas sebenarnya. Kaedah yang dibuat ni mudah bila mana duduk dalam kelompok kita Islam ni minoriti. Tapi bila kita majoriti, kita rasa kita kuat. Padahal kita ni kuat, kuat mulat. Ha, tu masalah. Kan? Kita kuat tapi kuat kita tu kuat culas. Kita ni kuat tapi kita punya kuat tu kuat menganjing. Kita ni kuat untuk troll. Kita ni kuat untuk mengejek orang. Itu masalah kita. Sedangkan kita ada kekuatan, kita tak mau guna. Pasal kita tak tahu guna. Dan yang keduanya pasal kita tak guna. Tak guna ada pun dua. Satu pasal kita tak guna. Satu lagi pasal memang kita tak guna. Itu yang kita takut. Sebab itu dalam ruang yang kita ada ini, nilai syukur mestilah menggunakan segala nikmat mengikut apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan. Contoh berkenaan dengan nilai syukur, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pendengaran. Bila kita tanya kepada orang yang beriman, dia akan jawab apakah kegunaan telinga. Dia akan beritahu kegunaan telinga adalah untuk mendengar. Sebagai contoh, orang yang beriman dia akan bagi jawapan macam mana. Telinga digunakan untuk mendengar perkara yang Allah redha. Itu beza lah. Kalau kita cuma guna telinga untuk mendengar, apa beza kita dengan makhluk yang lain, binatang dan sebagainya? Kambing pun dengar guna telinga. Lembu pun dengar guna telinga. Tetapi orang beriman, dia guna telinga untuk mendengar perkara yang Allah Ta'ala redha. Dan ini adalah proses untuk kita membentangkan rasa syukur depan Allah. Begitu juga dengan pandangan mata. Orang yang jaga pandangan mata dia di dunia, kemudian dia duduk dalam keadaan melakukan ataupun menggunakan penglihatan dia melihat perkara yang Allah Ta'ala redha, di akhirat kelak Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberikan kepada dia kebaikan seperti mana yang disebutkan dalam surah Al-Qiyamah pada ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-23, iaitu mereka akan memiliki wajah yang mempunyai sinar yang baik. Dan nikmat yang terbesar mereka dapat adalah mampu untuk mereka diberikan nikmat melihat Allah Subhanahu Wa Taala secara directly, tanpa ada jeda, tanpa ada jurang, tanpa ada batas. Dan perkara ini yang kita nak kena dapatkan hanya dengan kita menggunakan anggota tubuh badan kita yang Allah Taala berikan di jalan yang Allah Taala redha. Begitu juga dengan al-afidah. Kita punya kekuatan akal dan juga kekuatan naluri kita, naluri dan nurani perlu dipusatkan dan ditumpukan untuk mendapat keredaan Allah. Dan orang yang dapat keredaan Allah ini, dia akan mencapai satu perkara yang disebutkan jazaul a'zam, iaitulah balasan yang termulia di sisi Allah. Dan antara balasan termulia yang Allah Ta'ala bentangkan kepada kita, yang Allah Ta'ala himpunkan dalam Al-Quran, antaranya dalam surah Al-Bayyinah muka surat 598, jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar, iaitu jazak ke atas mereka, balasan ke atas mereka, iaitu golongan khairul bariyah, adalah mereka diberikan nikmat syurga adn. Syurga adn ini, yang mana syurga ni dalam dia ada sungai, di tengah-tengahnya ada sungai. Kemudian mereka ini golongan yang mana ada dua kelompok, ada dua perkara yang mereka lakukan, iaitulah radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka adalah golongan yang pertama redha kepada Allah dan Allah redha kepada mereka. Macam mana mereka redha kepada Allah? Bila mereka menggunakan anggota tubuh badan untuk mendapatkan nikmat ataupun meletakkan rasa syukur kepada Allah, mereka puas hati. Telinga yang mereka ada tu mereka guna untuk kebaikan, mereka puas hati dengan penggunaan telinga mereka. Lidah yang mereka ada untuk berkata-kata, mereka memperkatakan perkara yang baik dan mereka cukup-cukup puas hati dengan benda tu. Tubuh badan yang Allah Ta'ala bagi pinjam atas muka bumi, mereka buat sungguh-sungguh untuk ibadat kepada Allah. Dan mereka radhiyallahu anhum wa radu'an, mereka mendapat redha pada Allah dan mereka juga redha kepada Allah. Dan orang-orang ni tadi adalah orang yang berpuas hati dengan ibadat mereka dibuat ataupun dilakukan untuk Allah semata-mata. Dan sifat yang kedua pada golongan yang mendapat jazaul azam ini adalah mereka bila mana melakukan segala perintah Allah, zalika liman khasyiya rabbah,
iaitulah mereka ada dalam keadaan yang senantiasa takut kepada Tuhan mereka. Bila mai solat, keluar daripada solat, keluar daripada masjid, ada rasa lagi takut tu kepada Allah. Bila duduk dalam keadaan baca Quran, mereka tadabbur ayat Quran, baca Al-Quran sekali lalu, baca Al-Quran selalu, lepas tengok maksud ayat, lepas lagi takut, gerun, tunduk pada Allah. Itu yang disebutkan dzalika liman khasyya rabbah. Bila mereka bersedekah, mereka tahu sedekah mereka itu akan menambahkan takut mereka kepada Allah. Dan benda ni, kita nak kena dapatkan, usahakan, supaya kita duduk dalam keadaan yang sedemikian, kerana kehidupan kita tidak berlangsung lama, cukup-cukup sementara. Dan Fadlatul Syekh Fatih akan juga memberikan kepada kita bahawasanya walaupun dapat nikmat yang macam ni sekalipun, tetap juga mereka itu lupa untuk bersyukur. Sedangkan nak dapat penglihatan, dapat pendengaran, dapat segala jenis akal dan sebagainya adalah untuk jadikan mereka bersyukur. Tetapi mereka tetap juga tidak mahu bersyukur. Kemudian disebutkan juga dalam surah Yasin berkenaan dengan satu gambaran kepada kita, iaitulah bagaimana bumi ini asalnya mati, kemudian dihidupkan. Daripada kehidupan bumi ini dikeluarkan biji-bijian habbah, dan daripada biji-bijian tersebut tumbuh pokok dan sebagainya, keluar makanan daripadanya dan mereka makan. Dan daripadanya juga kata Allah Subhanahu Wa Taala, kami jadikan jannat, iaitu kebun-kebun, min nakhil wa a'nab, daripada kebun-kebun kurma dan juga anggur. Wa fajjarna fiha minal uyun, dan di dalam kebun-kebun tersebut kami pancarkan mata-mata air, yang mana di dalam pancaran air tersebut dialirkan air di dalam kebun tersebut. Dan mereka juga duduk dalam keadaan liyakulu min thamarihi, mereka makan buah-buahan yang ada dalam kebun itu. Wa ma amilat aydihim, yang mereka usahakan dengan tangan mereka. Dan kata Allah di akhir ayat, afala tashkurun, kenapa mereka tidak mahu bersyukur. Ada setengah orang dia sebut ataupun dia fikir dia tanam pokok sebab itulah pokok itu hidup. Tidak, yang menghidupkan adalah Allah. Ada setengah orang dia bela binatang, dia ternak binatang banyak, dia sangkakan dengan penjagaan yang dia buat tu binatang tersebut hidup sihat, padahal tidak, Allah yang izin. Ada setengah orang dia keluar pergi ke lautan, sungai dan sebagainya untuk menangkap ikan dan sebagainya, tetapi dalam hati dia, dalam perasaan dia sangka kepandaian dia menangkap ikan itulah menyebabkan dia dapat memperolehi banyak nikmat-nikmat ataupun rezeki daripada lautan, padahal tidak, Allah yang izinkan. Dan jangan kita mengambil copy paste sifat Qarun. Qarun bila mana dia kaya, dia kata dia kaya sebab akal dia. Dia kaya sebab dia pandai ekonomi, dia kaya sebab dia pandai bisnes, dia kaya pasal dia pandai kira-kira, padahal tidak, Allah yang bagi. Bahkan ada orang yang Allah Ta'ala tunjukkan depan kita yang pandai dan sebagainya, tetapi bila mana tidak ada apa nama izin daripada Allah, dia tak kaya. Dia tak akan boleh kaya. Sebab yang memiliki kekayaan adalah Al-Ghani wal-Mughni, Allah yang maha kaya dan maha mengkayakan. Ada setengah orang dia jaga kesihatan. Bila dia jaga kesihatan, dia lari. Dia faham kata sebab dia jaga, sebab tu dia sihat. Maka dia telah pun terlepas daripada faham Asy-Syafi. Allah itu maha penyembuh. Bahkan Nabi Ibrahim AS menyatakan wa idza maridtu fa huwa yashfin, bila mana kita berada dalam keadaan sakit, Allah jualah yang akan menyembuhkan. Dan sebab itu dalam isu berkenaan pandemik dan sebagainya, antara benda yang kita nak kena faham, ada orang tanya COVID-19 ni kita nak panggil dia musuh kita ke ataupun tentera Allah? Ada orang tanya, nak panggil musuh kita ke tentera Allah? Kan selalu kita dengar kita berhadapan dengan musuh yang tak nampak. Pernah dengar perkataan tu dalam ruang pandemik ini? Dan sebab itu bila kita faham konsep yang sebenar dan asasnya, segala benda yang Allah Ta'ala timpakan semuanya datang dari Allah. Orang yang ada nilai istirja, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, dia tak ada la tahzan, dia tidak ada satu perasaan sedih. La khawfun alaihim wa lahum yahzanun, kata Allah. Dia duduk dalam keadaan tak gelisah, tak gundah gulana, tak risau dan sebagainya. Dan dia duduk dalam keadaan tidak merisau, tidak meletakkan makhluk itu lebih besar daripada Allah. Tapi hari ini jadi lagu mana? Kita jadi satu macam sikit dalam 2-3 menjak ni. Ada orang dah mula duk kata susunan solat dan sebagainya. Adalah duk bunyi dengar-dengar. Lepas duk beritahu kata ni susunan Dajjal. Solat ni solat macam Dajjal. Saya tanya balik, Dajjal solat ke? Kan? Lepas tu dia marah saya. Pasal dia kata solat ni susu macam Dajjal. So Dajjal solat ke? Dia terdak. Habis tu bela. Sangkut tuan-tuan. Hang tuan-tuan. Baik. Dalam kaedah yang kita duk ada hari ni, perkara yang paling penting
Nombor satu, tuan-tuan nak kenal, senantiasa sematkan dalam hati, ketahuilah perkara ni dia akan berakhir. Dia mesti akan mati, dia akan habis, dia akan pupuh lagu tu ya. Dan benda ni kena yakin benar, datang dari Allah, akan kembali kepada Allah, dan Allah sebaik tempat kembali. Kalau tiga benda ni belum lagi kita tunjangkan dalam iman kita, dia takkan pi lagi dengan cepat daripada kita. Pasal kita duk letakkan kekalutan makhluk lebih daripada kekalutan diri kita depan Allah. Kita duk risau pasal benda lain, sedangkan yang kita kena risau diri kita. Sampai disebutkan, kalau ada orang mati, kata Imam Al-Ghazali, kalau ada orang mati, janganlah kau tangisi kematian, tetapi kau kena tangisi diri kau. Sebab orang mati tu kalau dia bangkit, dia akan beritahu, jangan duk riau kat aku, riau kat hang. Aku dah habis lah. Hang ni yang nak kena riau kat diri sendiri. Tapi kita tak mau ambil kesempatan tu. Kita duduk dalam keadaan suka cari titik temu, duk berkelahi dan sebagainya. Bagitahu kata ini adalah benda yang tidak boleh dibenarkan dalam Islam dan sebagainya. Dan kita telah pun kongsikan dengan tuan-tuan dalam beberapa ruang. Sebab itu dalam bab kita bersyukur, ambil kesempatan yang Allah Ta'ala bagi dekat kita ni untuk boleh salat. Ya, salat berjemaah pula ke atas, silakan. Kita mampu untuk salat salat Jumaat berjemaah, silakan. Ambil kesempatan, ambil apa nama peluang dan ruang kita ada ni, tingkatkan ibadah kita, tambahkan ketakutan kita kepada Allah. Ini adalah sebenar-benar takwa. Sebab itu antara benda yang kita nak kena tambahkan lagi adalah senantiasa meletakkan nikmat syukur ini ataupun rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan satu nilai faham. Kalau kita syukur, Allah Taala tambah dekat kita. Dua ulama kata, satu nikmat yang kita syukuri tu. Contoh kita dapat nikmat makan, kita syukur dapat nikmat makan, Allah akan tambah makanan tu. Satu lagi kata ulama, yang ini sedikit complicated, dia agak sedikit rumit, iaitu Allah bukan tambah nilai makanan tu, Allah bukan tambah makanan tu, tetapi Allah tambah kepada kamu rasa nak bersyukur lagi. Boleh faham? Okey. La azidannakum ni bermaksud bila kamu syukur, Allah Taala akan tambah apa yang kau syukuri. Satu. Yang kedua, bila kamu syukur, Allah akan tambahkan lagi rasa kepada engkau untuk terus bersyukur. Contoh, bila kita syukur, yang pertama, kita syukur dapat gaji banyak ni. Bila sebabkan asbab kita syukur, Allah Ta'ala akan tambah lagi gaji tu sebagai contoh. Yang kedua, kita syukur disebabkan gaji kita dapat, kemudian mai gaji yang seterusnya, kurang ke, lebih ke, tetap juga kita syukur. Kita tak jadi orang yang mangkang ubi. Bila dapat banyak kita seronok, bila dapat sikit kita mula duk caci maki. Jaga. Sebab tu siratal ladzina an'amta alaihim adalah segala perkara yang kita dapat, tak kira banyak atau sikit, lebih atau kurang, semua nikmat. Kalau kita dah boleh duduk dalam ketetapan sedemikian, barulah kita termasuk dalam golongan yang disebutkan qalilan ma tashkurun, iaitulah orang yang sangat sedikit. Sebab tu Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran satu sumpah, iaitu yang dikatakan cukup sikit orang yang bersyukur. Maksudnya apa? Ya, memang cukup sikit. Bila dapat banyak, syukur, alhamdulillah, cium sampai ke tapak tangan. Tapi kalau kita dapat kurang sikit, tak ada lah, renyih pun tak. Kalau kita belaga bu pun dia nak gomoy. Pasal gaji bulan lepas tinggi, mai bulan ni trip tak ada, dia bagi kurang. Jaga. Sebab itu bila sebut kata la azidannakum adalah ditambahkan rasa syukur, bukan hanya pada banyak tetapi pada sikit. Bila dah selesai syukur tu, barulah kita boleh mai apa yang disebutkan sebagai qanaah. Qanaah ni merasa cukup walaupun sedikit. Bagi sebagian ulama kata apa? Merasa cukup walaupun tak ada apa. Sebab nikmat ni, syukur ini dia berdiri pada titik ada dan tiada. Ada benda yang kita dapat, ada pun syukur, tak ada pun kita syukur. Contoh, ada benda makan, kita nak makan, syukur. Tiada kegelisahan, syukur. Betul? Rezeki Allah Ta'ala bagi ni main pada dua titik, ada dan tiada. Ada mungkin benda yang kita seronok, tiada benda yang juga kita mau, benda tu tak ada dengan kita. Tak ada apa, tak ada gelisah, tak ada sakit, tak ada risau, tak ada rungsing. Itu kan nikmat Allah Ta'ala bagi. Sebab tu sifat rezeki Allah ni duduk dalam benda yang out of mind, benda yang keluar daripada jangkaan dan juga sangkaan kita. Kerja kita, jangan duduk banyak jangka, jangan duduk banyak sangka, jangan duduk banyak ramal. Tingkatkan amal. Jangan duduk banyak, duduk ramal-ramal ataupun duduk berkira-kira dengan nak buat amalan. Jaga. Sebab itu, bagi orang yang sudah mencapai golongan syakirin, dia adalah satu golongan yang tidak lagi meletakkan dunia di depannya.
dia tak ada rasa nak penuhkan keperluan dunia pada diri dia. Cukup Allah bagi dia. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa kafa billahi syahida. Bila dia buat satu kebaikan, dia tak harap orang keji ke, caci ke, maki ke, puji ke. Dia cuma harap wa kafa billahi syahida. Allah Subhanahu wa taala menyaksikan. Dan antara ancaman Allah, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Barang siapa yang mengingkari nikmat Allah, nescaya bagi mereka Allah sediakan azab yang amat pedih. Allah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahim, tetapi Allah juga Al-Qahar, Allah Al-Jabbar, Allah Al-Mutakabbir. Jangan pernah kita lupa perkara itu. Sebab itu dalam ruang yang terakhir ini, antara perlu yang kita sampaikan dan kita kena sematkan berkenaan tajuk yang ke-17, iaitu pada ruang syukur, tidak lain tidak bukan kena ucap syukur, kena banyak ucap terima kasih. Yang keduanya, kena membenarkan nikmat yang Allah Ta'ala berikan, baik nikmat yang kita suka ataupun tidak suka, banyak maupun sikit. Dan yang ketiga, kena tambahkan amalan. Moga-moga dengan memperbanyakkan amalan itu menjadi bukti di depan Allah kita adalah orang yang benar-benar nak bersyukur di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Moga-moga takat itu dulu perkongsian. Mohon maaf masa tuan-tuan, terima kasih atas perhatian. Kalau ada kekasaran bahasa, tulis bicara, telajak kata, terasa tak mana-mana, saya minta maaf banyak-banyak daripada hujung rambut sampai hujung nyawa. Yang baik semua datang dari Allah tuan-tuan, yang kurang juga datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, berdasarkan dalil Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qadri khairi wa syarri min Allah, perkara baik dan buruk semua datang dari Allah. Pun begitu manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-isan la yakhru min al-khata' wa nisyan, tak dapat lari daripada silap dan lupa. Justru kalau ada kesilapan, mohon maafkan, kaburkan, leburkan. Kalau ada kebaikan, mohon tolong lebarkan, sebarkan. Dari jauh menjunjung duli, dari dekat menjunjung sembah. Mohon maaf sudi diberi kalau ada silap dan salah. Dan akhir kalam, kalam yang selalu kita kongsikan pada tuan-tuan, iaitulah sekecil-kecil ikan pasti ada isinya, sebesar-besar ikan pasti ada tulang. Aqul qawli hadha واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فهو فوز المستغفرين والله تعالى اعلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.